lagi dengan aku Nia Ranisa, sang gadis gosip. Kalian tahu nggak, baby rich, bayi asal pasangan Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina. Rafathar, kalian tahu kan Rafathar? Iya. Nah, kenapa sih Rafathar itu bisa disebut dengan baby rich alias bayi mahal atau bayi kaya? Nih, yang bikin bedanya Rafathar dengan bayi-bayi yang lain, Rafathar itu punya 5 keunikan dari bayi yang lain. Yang pertama, Rafathar itu punya dorongan super mahal. Gila, gimana udah gedenya itu mobil semewah apa ya? Masih kecil aja udah pakai dorongan super mahal yang sampai harganya jutaan rupiah loh. Dan yang kedua, Rafathar juga punya kipas angin mini yang mahalnya na'udzubillah. Selain punya barang itu, Rafathar juga udah pakai sepatu buatan Gucci yang super mahal, harganya itu sampai jutaan rupiah. Baru bayi udah pakai sepatu jutaan rupiah, apalagi kalau udah SD, SMP, SMA. Wih, udah 5 miliaran kali ya, kalah gue kayaknya. Dan yang selanjutnya, Rafathar juga bahkan dia udah punya paspor loh. Orang-orang dewasa yang umumnya aja belum tentu punya paspor. Ini anak bayi, dia udah punya paspor, dan bahkan kabarnya orang tuanya itu Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina akan ngajak Rafathar untuk liburan jalan-jalan ke Eropa. Mau dong diajak. Siapa yang mau ikut? Nah, yang terakhir, gendongan buatan luar negeri yang harganya itu mahal banget. Bahkan satu gendongannya aja bisa sampai 500.000 rupiah. Gila, kalau misalnya gendongannya ada ratusan, bisa dikaliin berapa tuh? Bener gak? Mau dong Arafi, aku juga digendong pakai gendongan mahal yang punya Rafathar. Boleh kali satu? Oke, itu dia tadi info tentang baby rich Rafathar, anak dari Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina. Jangan lupa terus saksikan aku, Nia Ranisa, sang gadis gosip hanya di cumicumi.com. Dadah!